Sebanyak 40 ibu rumah tangga di Komplek Permata RT8 Pembataan mengikuti lomba menghias kue. Mereka dituntut untuk menghias kue dengan tema Hari Kemerdekaan. 40 ibu-ibu ini terbagi dari 10 kelompok yang terdiri masing-masing 4 orang per kelompok. Dengan serius, mereka menunjukkan keterampilannya dalam menghias kue tart yang disediakan panitia lomba. Sementara sang ibu menghias kue, anak-anak pun tak mau kalah ambil bagian dalam lomba. Setidaknya ada 37 orang anak-anak ikut lomba mewarnai yang digelar secara bersamaan. Yang pertama aksi lingkungan, jadi aksi lingkungan ini bersih-bersih, kemudian menghias komplek dengan bendera, kemudian kami juga melakukan perlombaan-perlombaan, lomba yang melibatkan anak-anak TK, SD, remaja, kemudian juga dewasa. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-73, selain menggelar lomba, warga Komplek Permata juga sepakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka, serta menghiasi komplek dengan pernak-pernik merah putih. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.